Halo teman-teman, pada bagian ini judulnya adalah jangan lupa ya minta testimoni dari klien Anda gitu ya. Nah, testimoni itu penting sebagai social proof. Jadi kalau nanti kita ada klien baru, testimoni dari klien lama bisa memperkuat kita untuk meyakinkan gitu. Nah, jadi jangan lupa. Jangan lupa minta testimoni, baik atau buruk, itu sebagai umpan positif yang bisa menjadi koreksi atau penyempurnaan dari karya kita ke depan. Nah, ini lewat chat WA, saya minta, boleh minta Mas testimoni layanan saya buat promosi, gitu kan. Nah, klien saya ini jawab nih, testimoninya mau lihat mana nih, apa mau di web? Kebetulan saya punya sudah punya web ya. Jadi buat Anda yang belum punya web, segeralah bikin web ya, karena itu adalah rumah atau toko Anda gitu ya. Nah, saya jawab nih di WA aja Mas untuk saya capture ya. Nah, testimoninya alhamdulillah positif. Jadi saya besar ya. Aduh, bisa diperbesar nih. Ting, bisa besar ya ke bawah. Ya. Nah, ini ya kita baca. Saya bacain testimoninya. Terima kasih atas jasanya. Dengan harga yang ekonomis, saya mendapatkan jasa yang cukup lengkap, sangat responsif dan sesuai dengan time frame yang diusulkan, bahkan lebih cepat. Kalau ada kawan yang perlu jasa arsitek, saya pasti akan rekomendasikan Pak Priyo. Keep it up, jempol, 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 ya. Nah, ya, alhamdulillah, matur nuwun sangat Mas. Gitu, dan sebelumnya sih, beliaunya udah transfer, gitu kan. Ini ada angkanya, tapi saya hapus. Ya, begitu ya. Untuk jangan lupa minta testimoni dari klien Anda setelah pekerjaan di klien Anda selesai. Sampai jumpa.